Hai, Assalamualaikum. Saya Sami Ibrahim daripada Sami Shakely Channel. Okey, hari ini Sami nak kongsi pasal SAD, Anxiety Disorder. Sebelum tu anda boleh like dan subscribe kat channel bawah ni, okey? Hai, hari ini Sami nak share pasal Anxiety Disorder. Apa tu Anxiety Disorder? Dia adalah satu penyakit yang keresahan, kemurungan. So dia akan membawa kita kepada beberapa gejala lah. Okay, sebelum tu saya nak share antara tanda-tanda yang menyebabkan kita resah, kita boleh dapat panic attack, resah yang melampau, kemurungan adalah jantung kita berdebar laju, duduk-duduk laju kan. Okay, kemudian kita rasa sesak nafas, rasa susah nak bernafas, rasa penat kat dada ni. So kita, antara dia lagi kita menggigil, kaki tangan kita rasa sejuk, lepas tu kita susah nak menelan, nak makan kita rasa susah nak telan. Itu adalah tanda-tanda kita kena anxiety disorder. Okay, ada kajian yang menyatakan antara sebab kita kena anxiety disorder ni adalah sebabnya kita kurangnya nutrisi kita yang dalam badan. Okey, kurangnya vitamin yang kita ambil lah dalam badan kita. So saya nak share sini, Shakely ada set anxiety disorder ni. Antaranya kita ada B complex. Okey, B complex ni dikenali sebagai vitamin happy lah kalau orang Shakely cakap. SID semua cakap macam dia untuk kita hilangkan stres. Dia dalam ni ada vitamin B9 iaitu asid folik. Dalam ni ada nampak asid folik kan. Asid folik dengan vitamin B12 dia bantu menyeimbangkan mood kita dan hormon dalam tubuh. So kalau rasa macam nak marah-marah ke, rasa macam tak ada mood, boleh ambil vitamin ni. Dia untuk hormon, okey. Kemudian kita ada omega guard. Omega guard ni minyak ikan omega 3 yang merawat masalah kebimbangan dan kemurungan. Dia, kita tahu dia adalah minyak ikan yang terbaik lah sebab dia ada beberapa penyulingan. Dia menggunakan ikan-ikan kecil sebab dia lebih lagi kurang mercury kan. So minyak ni, omega guard ni memang terbaik lah. Dia membantu mengekalkan struktur neuron, iaitu sel dalam sistem saraf manusia. So dia membantu kita daripada proses kita stres ke apa ke semua. Dia membantulah kita daripada segi kemurungan kan. Kemudian kita ada satu lagi, osteometric. Osteometric ni dia ada vitamin D yang penting untuk otak. Osteometric ni dia kita tahu dia kalsium juga tau. Kalsium, dia ada vitamin D, kemudian ada magnesium. Dia meningkatkan sistem sistem dalam badan kita untuk mengurangkan kemurungan. Lepas tu lagi satu ni, ramai yang suka ambil sebab yang ada masalah insomnia. Kalau salah satu lagi tanda pendek anxiety disorder ni, kita susah nak tidur, terfikir macam-macam lah. Kalau ambil ni memang bagus, dia membantu kita daripada masalah insomnia. Kita boleh tidur lena, bangun pagi rasa ringan badan, sedap badan. Okay, so kita ada 3 produk vitamin ni yang memang sebenarnya kita tak ada sakit, kita tak ada kemurungan, tak ada stres-stres pun kita boleh ambil untuk kesihatan kita. Sebab benda-benda ni, semua vitamin-benda ni memang kita perlukan dalam badan kita. Okey. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan nak dapatkan set ni, boleh contact Sami di 013-403-9710. Terima kasih.